Saudara, mantan Wakapolri, Komjen Purnawirawan Ugroseno membela anak buah Verdi Sambo dalam kasus perintangan penyidikan. Ugroseno memastikan kehadirannya sebagai saksi meringankan agar kasus yang melibatkan anak buah Sambo menjadi terang benderang. Mantan Wakapolri Ugroseno menjadi saksi meringankan di sidang kasus perintangan penyidikan yang melibatkan Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Ugroseno yang pernah menjabat Kadiv Propam itu menyebutkan pelanggaran Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria adalah pelanggaran profesi yang seharusnya tidak masuk ranah pidana. Ugroseno menambahkan kedua terdakwa cukup menjalani proses etik atas kesalahan yang dilakukannya. Di seluruh dunia pun tidak ada pelanggaran profesi masuk ke pidana, enggak. Ya kan? Ya dilaksanakan kode etik. Kode etik bisa dari dianggap tidak layak, kemudian PT dia enggak ada masalah ya diproses itu. Tidak harus sampai masuk ke ranah pidana. Iya, itu yang penting yang saya berharap saya jaga seperti itu. Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria didakwa merusak CCTV yang membuat terhalanginya penyidikan kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Sebelumnya, jaksa menyebut 6 anggota polisi menuruti perintah Verdi Sambo yang kala itu menjabat Kadiv Propam untuk menghapus CCTV di lokasi tewasnya Yosua Huta Barat. Tim Liputan Kompas TV.